saja mengaku sebagai salah satu mantan menantu dari petinggi Polri. Ya, itulah yang dicoba diyakinkan terhadap korban supaya bisa mungkin maksudnya untuk mendapatkan modal uang untuk investasi dan pekerjaannya. Apakah realita kenyataannya pekerjaannya ada? Tadi sudah dinyatakan juga proyeknya fiktif. Itulah yang terjadi. KA sendiri perannya karena sebagai istri dia adalah yang menerima transferan dari suaminya. Kemudian kita arahkan ke TPPU, tindak pidana pencucian uang. Secara pasif dia, hasil dari kejahatan ini yang kemudian dia belikan beberapa aset-aset yang lain. Aset sebidang tanah dan juga aset rumah. Makanya kami arahkan ke TPPU.